Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Giring Ganesa menyinggung, sosok yang punya rekam jejak SARA dan menghalalkan berbagai cara demi menang pilkada. Tapi bermimpi ingin menggantikan Presiden Joko Widodo di pemilu mendatang. Ia menilai sosok yang menggunakan isu SARA serta politisasi agama tak layak jadi pemimpin. Bahkan Indonesia disebut bakal bernasib suram jika dipimpin oleh sosok tak becus kerja, yang bahkan pernah dipecat oleh Jokowi. Hal itu disampaikan Giring saat sambutan acara puncak peringatan HUT ke-7 PSI di Ballroom di Jakarta Theater, Jakarta pada Rabu 22 Desember 2021. Menanggapi ini, Sekretaris Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP DKI Jakarta, Nasmid Mumtaza Rabani menilai, wajar Giring suka nyanyi karena mantan vokalis band. Tapi yang perlu diingat, kata dia, parpol yang punya cap anak muda mestinya mengedepankan adu program, bukan adu domba. Ia menyesalkan, seorang ketua umum parpol justru tak menampilkan kematangan berpolitik karena melontarkan isu provokatif dan asumtif. Gus Nasmi menyebut, pernyataan Giring merupakan bentuk gagasan pluralis represif yang justru mengancam persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat punya preferensi politik masing-masing, sehingga semestinya pernyataan tersebut tak dikemukakan.